Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah membentuk Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional yang diketuai oleh Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki. Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional ini menargetkan menambah 1 juta wirausaha baru di tanah air sehingga mampu meningkatkan jumlah lapangan kerja sekaligus menguatkan perekonomian nasional. Kementerian Koperasi dan UKM bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, hingga Kementerian Badan Usaha Milik Negara fokus menggenjot penambahan jumlah kewirausahaan hingga tahun 2024. Kebijakan ini sebagai implementasi Perpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional tahun 2021 hingga 2024, sekaligus pembentukan Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional. Sangat terukur, yaitu menaikkan persentase kewirausahaan dari saat ini yang baru 3,18% menjadi 3,95% di tahun 2024. Atau kami harus menambah 1 juta ya wirausaha mapan. Pemerintah melakukan sejumlah langkah untuk meningkatkan wirausaha baru di tanah air. Mulai dari pendampingan melalui pendekatan inkubasi, kemudahan pembiayaan melalui kredit usaha rakyat, hingga menyiapkan market bagi UMKM. Bahkan, pada tahun ini, pemerintah mengalokasikan 40% anggaran belanja pemerintah untuk produk UMKM dengan target 500 triliun rupiah. Dari Jakarta, Ade Firmansa, iNews, melaporkan.